Perkongsian ibu mertua. Pada pelakon Putih Sarah iaitu Datin Fatimah Ismail menjadi perhatian, mengatakan menantunya itu akan beraya di luar negara bersama anak-anaknya. Menerusi perkongsian di Instastory itu, ibu kepada pengarah sensasi Syamsul Yusof meluahkan rasa sedih menantunya itu akan membawa diri. Kata Datin Fatimah lagi, hancur hatinya serta mengatakan kejamnya perbuatan mereka yang melakukan perkara itu pada Putih Sarah dan kedua-dua cucunya. Umum mengetahui Putih Sarah dan Syamsul Yusof bakal berpisah pada 18 April ini, iaitu 4 hari sebelum umat Islam menyambut Aidilfitri selepas pengarah terbabit bersetuju untuk melepaskan isteri pertamanya itu. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.